Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Diana. Ibu Diana, Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ibu, ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau menyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua, ini pekerja-pekerja ikut aja. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngamuk saat melakukan sidak aturan bekerja dari rumah atau work from home di Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat. Dalam unggahannya di Instagram Story, @AniesBaswedan, orang nomor satu di DKI ini tampak naik pitam saat melihat kondisi di kantor Rai White Indonesia. Mana hardnya? Tanya Anies kepada seorang pria berbaju putih, Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021. Tak berselang lama, seorang wanita yang diyakini sebagai HRD Rai White Indonesia mendatangi Anies. Wanita itu pun hanya bisa tertunduk saat Anies menegurnya lantaran dinilai tidak bertanggung jawab dan melanggar aturan. Ini bukan soal pelanggaran aturan, perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ujarnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun menyebut, perusahaan properti itu tidak menghargai upaya pemerintah mencegah angka penularan COVID-19. Kita ini mau nyelametin nyawa orang dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Ini kan pekerja-pekerja ikut saja, kata dia dengan nada tinggi. Anies lantas meminta wanita itu segera menyuruh para karyawan pulang dan menutup kantor tersebut. Sebab, perusahaan itu tidak masuk ke dalam sektor esensial maupun kritikal yang boleh bekerja dari kantor atau work from office. Sekarang tutup kantor ya dan katakan pada semua pulang, taati aturan. Mengerti, tuturnya Anies sambil menunjuk-nunjuk wanita itu.